untuk Lova dari Sidoarjo. Lova, ayo turun sini Lova. Cobain buat Mulyadi and Gengs bantuin dong. Ntar dia gak turun-turun lagi di situ. Sini, 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 sini. Aku di sini sudah bersama dengan kedua orang tuanya Lova. Ada mama ya, sama papanya, betul ya? Ge, coba Ge gimana komentarnya? Lu kan selalu semangat kalau Lova tampil. Maju sini, Ge. Maju lah, Ge. Kasih maju, musik, Sal. Ge, maju. Lagunya mana nih? Kasih, Sal. Ge, Pamungkas kasih lagu buat Ge. Oh, buru. Gimana, Ge? Wah, ini grand final baru. Ini baru namanya grand final. Tepuk tangan buat Lova semua ya. Keren ya. Lova, halo ibu, bapak, saya kasih tahu. Saya nggak suka sama Jakarta. Hah? Tapi saya suka sama rakyat-rakyatnya. Saya nggak suka sama Jawa, tapi saya suka sama kebudayaannya. Saya nggak suka sama Indonesia, tapi saya suka sama keberagamannya. Saya mungkin nggak suka sama dunia, tapi saya suka sama anak kalian. Nyampe kemana sih Ge lu, Ge? Tuh, sebenernya si Ge mau komen bahwa catatannya panjang banget, banyak panjang banget. Ini kayak catatan orang mau pidato lu, Ge. Nggak, jujur ya bun, awalnya tuh aku tuh deg-degan pas tadi ngeliat Fazlia kan tampil tuh lengkap. Iya. Ini deg-degan nih, dari awal tuh aku emang ngedukung Lova. Wah, Lova gimana ya? Ternyata Lova lebih lengkap. Gua tuh... Wow. Ya, terima kasih. Ini harus gue catat ini. Pertama-tama, dari segi penampilan ya bun. Aku lihat Lova tuh, penampilan itu menurut aku tuh show, performer itu gak perlu nitik beratin tuh ke suara atau goyangan, tapi ekspresi juga ada. Kamu dari lagu 1 sampai 3 ekspresif banget, aku tuh suka. Terima kasih Kak. Terus pas lagu kedua, ini dari lagu 1, 2, 3 tuh eskalasi naik terus tuh. Pas lagu kedua kamu kawin banget sama Mulyadi, lagunya enak. Ya Allah, tadinya dikawinin keren, sama jadi... Mulyadi. Di, lu jangan mau Di. Oh, bukan maksudnya kawin ininya, konsepnya kawin bun. Oh. Berarti keren ya, oke banget ya. Keren, oke pokoknya oke banget deh. Coba sekarang kalau buat mama gimana ngelihat Lova ada di grand final, Ma? Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Lova di sini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Semua di sini ini berkat Pamdi Sidoarjo. Ketua Pamdi Pak Adi Marjono, Ibu Ketua Bunda Koba, juga anggota Pamdi semuanya. Terima kasih buat warga Sidoarjo semuanya. Ngapain lu yang ngapain dulu? Anda. Terima kasih banyak mama sama papa juga sudah hadir ke sini. Juga terima kasih buat Bapak Usman. Terima kasih sekali. Mau sampai jam berapa? Kita tungguin sampai jam 3 pagi nih kalau gitu. Buat siapa lagi masih panjang kan nih. Terima kasih banyak, boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat mamanya, papa dan juga Lova ya. Terima kasih. Lova mau bilang apa singkat coba sama mama sama papa? Mama sama papa, terima kasih udah ngedidik Lova sampai sejauh ini. Yeah. Lova, terima kasih banyak. Iya, Oh. Terima kasih banyak ya. Eh, Mul, ngapain lu kalau kenapa lu nangis? Om. Lu siapanya? Itu Om ya, Om. Oh. Kok dia nangis sih? Lu kenapa lu nangis? Eh, tapi ini keren banget gedensnya, ada koreografernya enggak? Ada koreografernya katanya? Ada. Oh. Itu latihan berapa lama sih? Kenapa? Kayaknya latihan setahun ya itu ya? Berapa lama? Setahun ya? Coba koreografernya kita panggil ya. Ini koreografernya keren banget bun. Aku kasih tahu bun. Bunda kalau ketemu sama koreografernya pengen nyewa dia buat ngajarin bunda. Koreografer, silakan koreografer. Sini, sini. Koreografer. Mana koreografernya ya? Kita panggil coba. Koreografer. Tuh bun, koreografer. Ini pasti gangguannya Debo nih. Guru silat, maaf ya. Gimana bun, mau bayar gak buat koreografer kayak gini, keren. Ini cuma ganti baju doang. Silakan. Selamat buat Lova. Boleh. Terima kasih. Kita semuanya ya. Kita gak rugi ya.
latihan berapa lama, banting tulang, banting piring, banting gelas. Jangan banting... dong. Bukan, itu berantem. Banting piring, coba. Koreografer silakan ya, semua ikuti gerakannya. Bunda juga ikuti, oke. Okay. Silakan goyang bersama-sama, koreografer boleh maju ke depan. Ini dia koreografer kita, Ari Daging, silakan. Bukan dong. Gimana? Dan kamu ngapain kesini? Aku ini koreonya Lova. Oh. Iya, tahu nggak yang namanya Mulyadi itu? Kenapa Mulyadi? Yang viral itu. Itu koreonya aku. Kamu kok pinter kamu? Aduh, aku nggak tahu loh kalau kamu di rumah itu ternyata sebagai koreo. Ini tapi tadi itu cakep banget loh penampilannya. Berarti kamu sukses jadi koreo. Iya dong. Tapi nanti bayarannya ke saya ya, Mas. Iya. Ke kamu boleh cobain dikit gak ini gerakannya nih, kalau misalkan koreonya. Penasaran seperti apa sih koreonya? Coba musik-musiknya aja. Bentar, aku kasih lihat ya. Mulyadi sini. Ayo di, nyobati. Kita tunjukin. Biar yang ada di sini dan di rumah percaya. Oke? Okay? Siap, okay. Bisa. Tapi aku sih gak yakin mau bodimu gembrotnya nih, dam. Musik! Kalau butuh koreo ya panggil Mas Adam aja ya. Lova. Nafas buatan. Kabar lu. Jangan gitu kok. Udah, jangan khawatir. Kamu dengerin ya. Kamu tahu enggak bedanya beras sama kamu? Apa? Kalau beras harganya naik turun. Tapi kalau kamu tetap stabil di hatiku. Udah. Woi, ngegombal aja dia. Perutnya tahan dulu. Nah gitu, bagus. Udah gitu aja. Udah ya, terima kasih banyak. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Pokoknya keren. Nanti kalau butuh koreo, nanti itu udah paket komplit ya. Mas Adam sama? Oh iya, Yadi. Sama anak buahku. Nah, keren, tos iya. Dulu dong. Bun, terima kasih banyak Bun. Makasih. Mas Adam. Hei. Nyilang mulur ya. Mas Adam bisa aja.